Assalamualaikum teman-teman. Nah, kali ini kita akan membayar melalui BRI ya, atau bank lainnya. Nah, yang pertama teman-teman buka dulu contohnya seperti ini, pembelian dari Google Play-nya ya. Kita klik aja pembeliannya di situ. Nah, di sini akan muncul harganya. Lalu kita akan klik di BRI sini ya, atau teman-teman silakan scroll ke bawah untuk menambahkan bayar dengan Mandiri, ShopeePay atau BCA atau bank lainnya ya. Nah, karena untuk di pembayaran di Google Pay sendiri itu tidak muncul seperti ini, makanya kita harus membelinya terlebih dahulu baru mendapatkan menu seperti ini teman-teman. Nah, silakan diklik aja mana metode bank yang ingin teman-teman masukkan ya. Nah, di sini saya memakai Briva ya. Nah, kita klik aja ya selalu ya untuk autentifikasinya ya. Nah, ini udah dapat kodenya teman-teman karena di layar gelap, karena di sini kode untuk pembayarannya. Nah, selanjutnya kita salin kodenya, lalu kita buka Brimo kita karena kita bayarnya di BRI, lalu kita tambahkan pembayaran baru, lalu kita salinkan nomor Briva dari Google Play-nya tadi ya, Google Play Store-nya. Nah, maka akan muncul seperti ini institusi Google ya, Google Customer gitu ya, dan kita bayar teman-teman. Nah, sudah kita bayar ya, dan akan muncul seperti ini, transaksi berhasil dan selamat, teman-teman akan mendapatkan pembayaran di Play Store-nya tadi. Oke, seperti itu ya, silakan di komen aja di bawah jika ada pertanyaan. Terima kasih, semoga bermanfaat.